Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya mulai mewajibkan jemaah calon haji gelombang 2 mengenakan baju ihram sejak dari asrama haji Embarkasi Surabaya pada Senin dini hari. Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan di Bandara Jeddah Arab Saudi serta keterlambatan pergerakan ke pemondokan. Senin dini hari, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Surabaya memberangkatkan total 446 jemaah calon haji kloter 22 asal Kabupaten Bangkalan dan Sidoarjo ke Tanah Suci. Namun berbeda dari kloter-kloter sebelumnya, jemaah calon haji yang diberangkatkan pada gelombang kedua ini wajib mengenakan baju ihram sejak keluar dari asrama haji Embarkasi Surabaya. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Husnul Marom, mengatakan sesuai imbauan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, jemaah calon haji gelombang kedua sudah memakai baju ihram sejak berangkat dari asrama haji Embarkasi Surabaya. Imbauan ini untuk memberikan kemudahan kepada jemaah calon haji agar perjalanan menuju hotel pemondokan bisa berjalan lancar. Sebab apabila jemaah calon haji tidak memakai baju ihram dari embarkasi, maka mereka harus berganti pakaian di Bandara King Abdul Aziz Jeddah yang mengharuskan jemaah membongkar tas. Hal ini akan berdampak pada penumpukan jemaah di Bandara Jeddah. Dampak lainnya ialah terjadinya keterlambatan pergerakan ke pemondokan. Hingga Senin dini hari, Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 22 kloter atau sebanyak 9.852 jemaah calon haji ke Tanah Suci. 10 jemaah calon haji tercatat tertunda keberangkatan di asrama haji Embarkasi Surabaya dengan rincian 7 jemaah calon haji masih sakit dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. 2 jemaah calon haji diketahui hamil dengan usia kandungan 8 minggu dan 4 minggu. Serta 1 jemaah calon haji lainnya karena berusia 65 tahun lebih sehari. Dan sehat walafiat, semuanya sudah lengkap vaksin, semuanya sudah lengkap persyaratan-persyaratan yang lain seperti meningitis, PCR, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah mengindahkan semuanya, termasuk barang bawaan dan sebagainya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan ketentuan yang...